pertama kali di pikiran saat dengar narkoba apa, Pak? Sabu. Sabu. Siap. Makasih, Pak. Dulur Gayeng, ngomong-ngomong soal sabu, sabu itu bukan sarapan bubur seperti yang diplesetkan oleh anak-anak kekinian. Sabu itu termasuk narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sabu ini merupakan salah satu narkotika jenis stimulan, yaitu yang bisa membangkitkan gairah aktivitas otak untuk lebih berhappy, dan karenanya sabu sering disalahgunakan oleh para artis ya, yang dituntut tugas bekerja siang malam banting tulang untuk kepentingan syutingnya. Para pekerja juga merupakan salah satu penyalahguna tertinggi untuk sabu ini ya. Efeknya bagaimana? Efek dari sabu ya, karena ini narkotika golongan 1, efek yang terberat yaitu yang jelas adalah kematian. Nah, jadi jangan coba-coba untuk menggunakan sabu ini ya para dulur Gayeng, karena efeknya adalah kematian. Bisa sebelum itu bisa juga terjangkiti tremor dan sebagainya. Yang jelas adalah kematian. Karena itu tetap sehat, jaga kesehatan, salam sehat tanpa narkoba.